Saya punya mimpi untuk mereka. Suatu hari mereka akan duduk menjadi orang-orang besar, bahkan di kursi-kursi pemerintahan, dan mereka tidak pernah lupa dari mana mereka berasal, dan mereka akan membangun daerah-daerah mereka. Aku dan Tuhan kan. Seluruh masyarakat di Indonesia seharusnya mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Tak terkecuali bagi mereka yang tinggal di Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, Nusa Tenggara Timur. Kami memiliki program Children Medical Care untuk anak-anak di pedalaman, khususnya di NTT, di mana kami menyediakan tenaga dokter untuk memeriksa anak-anak ini secara rutin supaya kami memastikan anak-anak ini bertumbuh dalam perkembangan gizi yang baik sehingga mereka dapat menjadi generasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Nama saya Lim Aiching, teman-teman mengenal saya dengan nama Heni Kristianus. Saya berusia 36 tahun, saya lahir di Jakarta dan berdomisili di Jakarta. Halo Eka Risto, makan bubur ya saya ya. Berada di Desa Teluk membuat saya lebih menghargai hidup dan mengerti tentang cinta kasih yang sebenarnya. Biasanya sebulan sekali saya mengunjungi keluarga besar saya di desa ini. Saya senang karena posyandu anak saya sehat. Upaya mendidik masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan gizi menjadi kendala terberat yang harus dihadapi. Kebetulan pengobatan yang kami lakukan baru-baru ini dilayani oleh seorang relasi kami, dokter dari Perth, Australia, yang terbeban dengan pelayanan kami ketika beliau mengetahui apa yang kami kerjakan untuk Indonesia. Beliau terpanggil untuk membantu kami dan bergabung bersama dengan kami menolong masyarakat di pedalaman, khususnya anak-anak dan orang tua. Karena ketika kita berbagi kepada rekan-rekan kita yang kurang beruntung, itu ada suatu kebahagiaan tersendiri. Dan itulah yang sebenarnya memotivasi saya, sekaligus juga saya mengapresiasi apa yang sudah dirintis oleh Ibu Heni. Saya sungguh bersyukur dikelilingi orang-orang yang masih memiliki kepekaan untuk berbagi. Pasien-pasien katarak itu banyak di daerah, tiap daerah pasti banyak. Cuman mereka tidak pernah tahu masyarakat awam tentang ini buta katarak. Mereka mungkin berpikir itu tidak bisa diatasi, tidak bisa diobati. Pasien juga kadang merasa takut atau tidak ada petugas kesehatan yang lakukan inform concern atau pemberitahuan ke masyarakat tentang buta katarak itu. Ini berapa liter? Lihat. Nah, ini. Sejak Desember 2012 ada 270 pasien katarak yang dilakukan operasi. Lintasan ini menjadi saksi ketika saya menemukan wajah lain dari Indonesia. 6 bulan terakhir, kami ditemani kendaraan hasil sumbangan para relasi yang mengetahui aktivitas saya di tanah NTT. Jangkauan kami pun semakin jauh ke berbagai pelosok. Saya masuk ke NTT tahun 2008, bulan April, bersama dengan suami. Kami diajak seorang teman untuk masuk ke pedalaman. 5 jam dari Kupang, dan saya melihat dan sangat cukup terkejut di mana masih banyak masyarakat yang jauh dari menurut saya
rumah tinggal yang layak. Dan juga waktu itu banyak anak-anak yang kekurangan gizi dan keadaan mereka yang cukup kurang terawat dan melihat alam yang begitu sulit, baik air dan tidak ada listrik, bahkan medan tempuh dengan kendaraan mobil yang cukup parah, membuat saya terpanggil untuk menolong anak-anak di pedalaman. Ketika saya mengambil keputusan untuk tinggal di Indonesia dan menolong masyarakat yang tidak mampu, saya sempat terpikir, bagaimana saya dapat menolong begitu banyak orang miskin di Indonesia? Dan saya tahu bahwa aset-aset yang saya bawa sekalipun dari Australia itu tidak akan pernah cukup. Dan saya bersyukur karena ada teman-teman yang mengenal kami, mendengar tentang kami. Mereka memberikan bantuan-bantuan supaya saya dan suami saya bisa terus menolong masyarakat di Indonesia. Di Desa Ofu, Kecamatan Kolbano, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur, setidaknya masih bersinar mimpi yang dimiliki pelita-pelita kecil di sini. Anak-anak di Desa Ofu Kolbano ini mereka suka main bola dan bulan lalu kami datang baru membawa sepatu bola dan juga bola untuk mereka dan kami sudah berjanji akan membawakan baju bola dan hari ini kami datang membawakan baju bola dan mereka senang sekali. Kami berencana mendatangkan seorang pelatih untuk melatih anak-anak supaya mereka menjadi pemain bola yang handal. Rasa letih menempuh puluhan kilo jalan berbatu seketika sirna saat bertemu senyum puluhan anak-anak Ofu. Ayo kita main bola, come on. Menyebar. Sepatunya lepas. Saya punya harapan untuk anak-anak di Ofu Kolbano ini bahwa suatu hari nanti salah satu dari mereka akan jadi pemain sepak bola yang akan menjadi kebanggaan buat Indonesia. Nusa Tenggara Timur merupakan pesona lain yang dimiliki Indonesia. Selama di Desa Teluk, Kecamatan Amanuban Timur, saya tinggal di rumah Mama Marta Asbanu. Di rumah ini, saya banyak menemukan kasih sayang dan ketulusan hati. Selamat pagi. Wah, senangnya bisa memulai pagi ini bersama dengan mama-mama di dapur.
Masyarakat Timur tidak kekurangan makanan karena mereka pandai mengelola dari semua bahan yang ada. Contohnya pisang ini. Dia punya itu. Itu yang ada di mana? Oh, itu. Mama Sofi yang saya pi antar anak-anak sekolah dulu, sah. Iya. Nona, kita sekolah sudah. Anak-anak ini adalah calon penerus generasi bangsa. Sudah semestinya kita menjaga mimpi pelita-pelita kecil Indonesia tetap tumbuh. Saya merasa sangat bahagia ketika setiap pagi saya dapat menggandeng dan menjemput anak-anak untuk pergi ke sekolah, ke PAUD dan juga ke Feeding and Learning Center kami di Desa Teluk. Mama, mari kita sekolah dulu. Halo, selamat pagi. Gandeng, teman. Mari kita sekolah. Kita buat lingkaran, kita buat kelompok, kita main pasang balok. Kita ke lingkaran, bentuk lingkaran. Minimnya sarana dan prasarana, ditambah kurangnya tenaga pengajar, menjadi persoalan klasik yang harus diterima masyarakat. Menebarkan semangat belajar kepada anak-anak sejak usia dini menjadi tantangan terberat saya ketika 7 tahun lalu mendirikan sekolah PAUD di desa ini. Di daerah pedalaman di Indonesia, masih banyak daerah-daerah yang belum memiliki sekolah PAUD. Dan program pemerintah yang ada rata-rata dimulai dari SD, yaitu SD Inpres. Dan anak-anak ini harus melewati tes, baca tulis, dan berhitung, sementara mereka tidak pernah sekolah. Saya melihat begitu banyak anak-anak kecil dari usia 3 sampai 5 tahun itu yang hanya lari-lari di jalanan dan saya ingin memberi mereka pendidikan sejak usia dini. Oleh sebab itu saya membuka sekolah-sekolah PAUD di setiap pedalaman kemanapun kami pergi. Sebuah kebanggaan ketika lantunan syair lagu berbahasa Inggris keluar dari mulut anak-anak yang ikut bimbingan belajar di sekolah ini. Di setiap PAUD dan bimbel kami, kami memberikan pelajaran bahasa Inggris. Sekalipun mereka ada di pedalaman, saya rindu untuk mereka bisa berbahasa Inggris. Karena menurut saya bahasa Inggris merupakan modal untuk seseorang dapat memperoleh pekerjaan yang baik. Dan pendekatan untuk mengajar bahasa Inggris kepada anak-anak itu lewat lagu. Agar gizi anak-anak terjaga, setiap jam 12 siang, biasanya kami makan bersama. Kesempatan ini membuat saya semakin mengenal mereka dan mengajarkan saya untuk lebih memaknai arti hidup. Di setiap titik feeding dan learning center kami, kami mengadakan tidak hanya pendidikan, tapi juga pemberian makanan bergizi. Karena dapat dibayangkan anak-anak ini tidak mungkin bisa berpikir kalau perut mereka lapar. Saya merasa bahagia sekali ketika melihat anak-anak itu makan. Mereka sangat menghargai setiap piring yang kami berikan. Mereka makan dengan antusias. Satu sisi saya bahagia ketika melihat anak-anak dapat tumbuh besar dengan semangat dan mimpinya.
Namun di sisi lain, saya menemukan anak-anak yang harus mengubur mimpinya karena harus mengurus anggota keluarganya. Ya, inilah kenyataan hidup. Namun saya tidak pernah berhenti untuk menebarkan mimpi kepada mereka. Melky. 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 Ya. Ada bikin apa ini? Ada masak. Masak apa? Masak jagung. Oh. Sumatan kok? Belum mendidih. Kita bicara-bicara di depan? Ketika saya bertemu dengan Melky, Melky tidak sekolah selama 2 tahun dan setiap hari Melky harus pergi mengambil air, mencari kayu bakar di hutan dan membantu orang tuanya untuk memasak dan mengurus adik-adiknya bahkan bekerja di kebun. Melky ditinggal oleh mamahnya 3 tahun sebelum kami bertemu dan Melky menjadi sosok yang menggantikan figur mamahnya bagi adik-adiknya. Daddy juga ya, nanti mama jemput ya. Di makam ini bersemayam Novi Taneo. Kala itu dia berusia 4 tahun. Novi adalah bintang kecil yang menjadi korban kekerasan ibunya sendiri. Saya seperti terbangun dan mata saya terbuka sebuah realita baru yang saya temukan di daerah timur bahwa anak-anak mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Bapak boleh di sana saja. Sungguh ini pukulan berat bagi saya. Kasus Novi menjadi keprihatinan tentang pemahaman cinta kasih. Dari sekian banyak anak-anak yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, baru Novi yang mendapatkan perlakuan kasar itu dari ibunya sendiri. Karena memang ibunya mengalami sedikit gangguan mental yang disebabkan oleh beberapa pemerkosaan yang terjadi terhadap dirinya di masa yang lalu. Belajar dari peristiwa yang dialami Novi, saya berjanji dalam hati, tidak akan ada lagi anak-anak di desa ini yang boleh mengalami hal yang sama seperti Novi. Masalah kemiskinan, minimnya pengetahuan sumber daya manusia, serta ketidakmampuan masyarakat memanfaatkan lahan menjadi pemicu terbesar terciptanya kekerasan rumah tangga. Dan kami juga memotivasi para orang tua mereka untuk giat bekerja. Karena sebenarnya mereka tidak malas, tapi mereka hanya membutuhkan sebuah kesempatan. Dan itu yang kami tawarkan. Kami mengajak masyarakat untuk bersama-sama membangun desa mereka dan juga memberikan mereka berbagai macam penyuluhan, pelatihan, bahkan bibit pertanian dan mengajak masyarakat untuk mengolah lahan mereka, membagi hasilnya supaya tidak hanya mereka makan dan memenuhi kebutuhan hidup mereka yang lain seperti membayar uang sekolah, tapi juga untuk mereka dapat kembali mengolah bibit yang baru, supaya itu terus berlangsung dan memperbaiki taraf hidup masyarakat. Tuhan memberi saya pendamping yang penuh kasih. Ia mau mengerti, bahkan selalu mendukung kegiatan saya masuk dan keluar pelosok negeri untuk berbagi. Jadi kami memotivasi masyarakat dengan sistem desertifikasi tanaman agar setiap bulan mereka bisa tetap panen, akibatnya masyarakat semakin exciting di dalam mereka bercocok tanam. Melewati waktu
detik demi detik bersama masyarakat di sini menjadi hal terindah dalam hidup saya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang ingin hidupnya lebih baik dan maju.